Halo semua, dan kembali lagi di channel gua. Dan hari guys, kita mau tutorial build lagi ya guys. Tutorial build kapal ya guys ya, build kapal ya. Jadi ini untuk build untuk dekorasi kalian di world kalian, biar world kalian tuh biar makin hidup. Oke, ya kita langsung mulai aja gitu ya. Jadi di sini gua mau buat kayak kolamnya dulu ya guys. Oke, jadi ini gua udah buat ini apa namanya, kayak untuk laut-lautannya ini guys. Ini tinggal kita buat kapalnya di sini. Oke. Jadi kita akan buat kapal. Di sini cara buat kapal di sini biasa gua demen banget pakai kapal yang bau-baunya spruce. Jadi guys, kalau kalian tahu guys, kalau kapal biasa gua sering lihat tuh kalian tuh ada yang buatnya kapalnya tuh di atas sini guys, kayak atau enggak cuma satu begini guys. Cuma kalau satu gini tergantung ukurannya sih. Biasa ada yang kalau kapalnya kecil ya ukuran cuma satu. Cuman nih kita membuatnya kapal medium ya guys. Jadi kalau kapal medium artinya kita harus masuk satu blok lagi guys. Nah jadi kalian kasih jeda gitu guys, biar kapalnya tuh nggak terbang gitu kelihatannya. Jadi kelihatannya tuh kapalnya tuh dia ada di air gitu ya. Ini kita ada 5 blok guys. Ini ada 5 blok. Kita 3 blok. Ini kita 3 blok lagi. Dan oh mungkin yang di sini 4 aja. Di sini 4, 3, habis 3, di sini 3 lagi. Ini baru 2. Nah gitu guys ya. Kita buatnya simple begitu aja. Juga sama guys. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2. Di sini 3 lagi terus baru 2. Nah gitu guys. Ini simpelnya sih begini gitu. Nah terus cara buat kapal, kalau biar gak pusing gitu ya, buat kapal tuh kalian buatnya dari ini dulu ya, dari depan dulu. Oke, untuk ukuran yang ini kita akan buat seperti ini guys ya, 1, 2, 3, 4. Itu kita panjangin lagi guys ke sini, ini gini. Oke, ini kita ambil 5. Ini kita ambil buat berapa nih, ada 7, 8, 9 bentok. Di sini kita buat, nah kita buat begitu guys. Jadi ini terus sabar ya, gua kasih di sini jadi 5 blok nih kanan kiri. Terusnya 2, terus ini tuh dia tuh ada 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 di 9 5 4 2. Nah, begitu ya guys ya. Tuh. Oke, jadi ini kita buat strukturnya dulu aja guys. Nah, tuh begitu. Ini kalian tinggal ikutin aja di samping gitu guys. Kalau udah buat satunya sih gampang. Tuh, gitu. Nah, ini yang rada untuk dicerna ya kadang ya. Bagian bawahnya guys ya, bagian di itu tuh mempusing biasa orang. Oke. Jadi sebenarnya caranya gampang guys. Kalian buat aja garis saya dulu. Buat aja garis begini. Buat aja garis. Kayak basically kalian ikutin aja nih. Nah. Terus bagian sini kita tutup. Nah begini ya guys. Jadi kalian ikut kira-kira sih. Biasa kalau udah itu perkiraan. Ini mungkin lebih lebar dikit lagi. Tadi. Nah disini harus kita begini. Nah oke. Okay. Terus bagian belakangnya kita tutup sini. Tutup. Tutup. Nah begitu ya guys. Nah di sini kan rada aneh nih kelihatannya. Di sini kalian bisa isi aja tuh. Nah. Nah begitu guys ya, jadi kapalnya begitu, jadi bagian sini lebih naik sedikit. Oke, nah ini tinggal dari sini tinggal kalian flip ke kanan. Nah caranya nih biasa kalau kalian pusing nih kalian buat aja dulu surface-nya ke atas. Nah ini bagian sini-sini kita buat aja guys, ikutin aja nih. Nih tuh, kalian tinggal ikut. Oke, cara simpelnya sih, ntar kalian tinggal koreksi lagi di bawahnya doang. Nah bagian sini juga sama, isi lagi begini. Oke, bagian atasnya kita ikutin aja nih. Oke, setelah kalian udah copy paste ini semua nih, kita isi aja nih guys. Kita isi begitu aja. Nah, ini kita kayak kapalnya kita ya di sini ya guys. Nah, cuman kalau kalian mau bikin lebih detail lagi bisa pakai namanya slab atau pier. Nah, ini sangat membantu ya. Kita taruh di sini guys, 3 blok makin depan tuh. Nah, itu nih bagian sini juga mungkin bisa jadi kayak buat kayak curve gitu guys. Mungkin kita bikin aja biar halus. Nah, kita tambahin begini. Oke, kita tambahin begini. Sampai begini guys, biar ada namanya transisi yang halus ya. Untuk bawahnya juga sama guys, kita buat kayak garis gitu, buat ada garis gini biar kapalnya tuh rada tebel gitu guys. Bawahnya ada garis juga tuh gitu guys ya. Di sini juga sama 3 blok, dan jadi kita tinggal copy paste aja nih yang dari kanan ke kiri. Ingat ya guys, kalau tutorial gua nggak akan jelasin satu persatu step by step guys. Gue lebih ngajarin kalian tuh konsepnya gimana, cara kalian bisa belajar sendiri. Jadi kalian nggak perlu lihat tutorial lagi untuk membuat macam-macam begini, oke? Okay? Jadi maksudnya gimana bang? Maksudnya gua itu kalian pelajarin aja konsep dari gua, cara buatnya gimana kira-kira, bisa kalian kreasiin sendiri ya guys ya. Kalian buat kayak versi kalian sendiri gitu, oke? Okay? Oke, okay, next. Di sini kapalnya udah jadi nih tuh, lihat tuh ya. Kapalnya tuh udah kayak apa? Udah kayak mangkok gitu ya. Nah kita udah buat kayak gitu, kita bisa buat lantai dari kapalnya. Kita pakai oak ya, ini yang simple-simple ya bahannya. Nah kita ini ikutin aja guys sampai sini. Kita stop. Oke, kita mau buat dia tuh bagian kayu guys. Oke, untuk bagian belakang sini kita akan lebih tinggiin lagi. Jadi dia tuh rada naik. Setelah ini udah jadi guys, sabar ya.
Nah, setelah ini udah jadi, kita kasih slab lagi guys ya. Apa namanya, transisinya biar halus gitu, biar nggak patah. Itu guys, itu kita isi ini semua, kita isi semua. Nah, kita isi ini sama lagi guys. Di sini kita pakai slab lagi, tuh pakai slab lagi guys. Di situ biar apa, biar halus. Nah, di sini kita naikin lagi satu blok lagi. Oke, kita buat gini ya guys, 1, 2. Nah, gini kali. Nah, di sini apa nih bang? Nah, di sini kita kasih stair biar rada beda dikit guys. Kita kasih stairium. Oke, jadi itu kapal, bentuk kapal yang simpelnya begitulah ya. Nah, setelah kalian udah buat begini, kalian tinggal buat layarnya doang nanti, detail-detailnya. Tapi kita akan layar dulu karena layarnya itu penting ya guys ya. Nah, jadi ini kita akan taruh apa layarnya nih di sini. Jadi ini yang di tengah tuh biasa tinggi guys, biasa itu tengah tinggi. Terus biasa tuh di belakang ini biasa ada satu lagi, di sini akan lebih pendek, dan kedua dan terakhir maksudnya di sini, ini biasa dia lebih pendek soalnya dia nanti ke tengah gitu. Oke, jadi kira-kira dia kapalnya begini guys ya, kelihatan lah ya. Nah, di sini terus kita tinggal buat kayak apa namanya itunya guys, kayak layarnya nih. Ini kan baru tongkat-tongkatnya doang. Nah, di sini kita bisa pakai wool, kayak misalkan kalian mau wool merah gitu ya, kita merah nih. Nah, di sini kita akan buat begini guys, kita akan buat dia tuh kayak ada, nggak usah terlalu ribet-ribet amat ya guys. Atau kalian juga depan sini juga bisa tambahin lagi biar dia makin lebih nonjol, biar kelihatan. Wah, kita itu guys kira-kira ya begitu guys. Terus atasnya gimana bang? Atasnya kita bisa pakai spruce trap door. Nah, ini sangat membantu ya guys tuh, kalian buat tuh itu dan jadi. Kalau kalian taruh fence, mungkin taruh fence, nah mungkin taruh fence lagi atau nggak usah ya, kita langsung gini aja kali ya. Nah, gitu aja kali tuh, jadi tuh guys layar pertamanya. Nah, kedua di sini kita buat ini yang ini rada besar ya guys ya, namanya kapal guys, kita butuh layar yang besar gitu. Tuh nggak layar nggak jalan-jalan curam ntar. Nah, kita buat begini guys. Nah, di sini kita buat garis ini, itu kita akan buat kayak garis lengkung lagi sama, cuman di bawah sini tuh dia ada ini, kayak gini kecil, 3 4 blok aja, 4 blok aja, jadi kayak satu blok lebih pendek dari. Nah, di sini kita bisa buat dia tuh rada keluar dikit, nanti masuk dalam lagi. Nah, begini maksud. Nah, gitu guys ya, kira-kira begitu. Nah, di sama kita akan buat sampingnya juga guys. Nah, setelah buat sampingnya kita juga buat tengahnya guys, jangan lupa hanya kita rada maju sih. Nah, begini kali. Nah, begini. Nah, gitu guys. Kayak gitu aja. 1 1 2 1 2 1. Habis itu kalau udah selesai ini gampang guys. Nah, kalian sambung-sambungin, kalian sambung-sambungin. Oke, tinggal kalian sambung-sambungin. Gitu guys ya. Setelah itu kita tinggal flip aja ke kanan guys. Dan ya basically kita selesai sih bagian sini. Masih belum selesai guys, masih ada lagi guys. Benarnya tuh jadi ada bikin lagi guys. Ini kayak ada penyambung lagi kapal, sambung lagi guys. Oh, yang depan sini guys rada diganti guys, persisnya rada tat. Nah, begitu. Terus mungkin kita di sini kita bisa ganti bagian fence gate biar apa, biar kelihatannya garis-garisnya tuh nggak kayak gak ada kayak ini nih, jadi lebih lurus tuh. Mantap guys. Terus mungkin di sini kalau ini kita juga bisa tinggiin guys, biasa di situ kita bisa pakai fence yang lebih tinggi gitu di sekitar segitian. Oke, jadi kayak ada segitiganya begitu lagi guys. Jadi ini itu untuk nahan pilar-pilar ya biasa ya. Dan di sini kita kasih slab, kita kasih trapdoor, kita kasih trapdoor gitu. Nah, kita bisa buat itu bersama, kita bisa buat oke itu kita buat itu, kita buat guys tat bersama. Mungkin kita pokoknya semua atas kita kasih variasi-variasi guys biar gak bosen. Nah, itu kita tinggal buat layarnya lagi. Berlayar. Oh, berarti ini salah guys. Oh, guys, ada kesalahan teknis lagi guys. Berarti yang bagian sini harusnya lebih atas. Nah, gini guys. Harusnya begini. Tuh. Nah, harusnya begitu guys. Juga sama nih, bisa kita kasih fans. Tuh, kita kasih ini deh. Kasih layarnya lagi guys ya. Ini layarnya satu. Nah, yang tiga ini majuin satu blok. Bersama buat itu kita sambung-sambungin aja deh. Nah, begitu guys. Set. Nah, tuh guys, layar ketiganya tuh guys. Nih, begitu guys. Tuh. Nah, ini sebenarnya gue bisa bikin jauh lebih detail dari ini guys. Cuman, again, ini gue cuma kasih cara buat dasarnya gimana biar kalian tuh bisa mulai membuat kapal-kapal ya guys. Nah, ini kalian bisa taruh trapdoor lagi di trapdoor lagi. Nah, di sini gue gak akan terlalu banyak jelasin bagian detail mengdetail karena ya kalian bisa lihat sendiri dan kalian ambil comot-comot apa yang kalian perlu aja ya guys ya. Oke guys, di sini kita bisa kasih anvil guys bagian situ belakangnya, sama mungkin bagian sini kita berarti harus panjangin lagi guys, harus ada dipanjangin ya, soalnya biar nggak pesek gitu.
Nanti di situ ada sebuah tambahan, sabar ya guys. Jadi kita tambahin dulu nih si kasih shield. Nah, ini kita tinggal isi-isi aja nih guys. Begitu. Senara kita bisa taruh trapdoor lagi di sini biar maksudnya slab biar enggak trapdoor semua. Oh, yang ini mungkin kita ganti aja semua ke trapdoor ya. Nah, oke, saatnya sekarang kita ke depan sini guys. Ke depan sini tuh kalau kalian perhatiin terlalu flat banget kan, kapal enggak mungkin gini kan. Nah, ini sebenarnya harus kita tinggiin lagi guys. Jadi, cara tingginya sebenarnya sama lagi. Kita taruh sini, terus sisanya kita naikin. Nah, kita naikin begitu guys. Begitu. Nah, udah selesai gitu udah kan. Tuh, jadi lebih terlihat kayak kapal gitu. Mungkin depannya kalian kalau mau dekorasi dikit bisa banget guys. Kalian bisa mau taruh kayak sebuah lingkaran nih, kayak mungkin kalian mau buat kapalnya begitu tuh. Bisa juga. Terus depan sini jangan lupa guys. Nah, kita tambahin stair juga biar kelihatan lebih keren. Nah, begitu guys. Di situ kalian bisa tambahin button-button ini kayak kasih-kasih detail dikit kapalnya guys. Kasih-kasih detail gitu juga bisa. Terus di sini kita juga bisa kasih kayak anchor ya guys bagian sini, tapi sabar dulu, kita harus wall. Kita butuh wall di sini. Ini mungkin kita kayak ada jangkar ya gitu kali ya. Jangkarnya gitu aja guys. Atau kita buat lebih serem lagi. Nah, gitu aja guys. Lebih kelihatan kayak jangkar ya guys ya. Jangkar satu aja guys, nggak perlu kanan kiri ya guys. Ingat satu aja jangkar itu. Ya banyak. Oke, terus ini kita di sini bisa taruh pot misalkan. Tuh, juga bisa. Terus di sini kasih kayak crafting table pokoknya. Itu juga bisa. Jadi ini tuh kapalnya kayak kelihatan hidup ya guys ya. Mungkin barrel aja kali. Barrel. Nah, kalian kalau tahu guys di 1.17 itu sebenarnya bisa taruh beginian guys, rail di atas trapdoor. Kalau kalian tahu, gua nggak tahu di 1.16 bisa atau enggak. Pokoknya ini bisa taruh situ guys. Nah, di sini kita akan buat tempat untuk pengendarainnya guys. Bagian ngendarain kira-kira sini. Nah, di sini kita bisa pakai anvil aja sebenarnya ya, anvil pakai apa ya istilahnya? Kayak trapdoor biasa aja gitu. Mungkin jujur ini gua nggak kurang tahu guys kalau buat gimana kayak roda-roda. Cuman kita bisa buat begitulah ya, kira-kira buat itulah. Nging. Nah, di sini kita bisa buat juga pakai fence juga nih. Mungkin kita bisa tambahin lagi daerah sini, main fence, tambahin fence begini. Oh iya tuh keren tuh guys, tambahin fence jadi lebih sangar kapalnya. Nah, untuk bagian sini sebenarnya kalau misalkan ada ruangan dikit, sebenarnya bisa kita pakai untuk kayak stair gitu sih guys. Bagian sini tuh sebenarnya kita bisa kasih kayak tangga. Ya namanya juga maker ini sempit ya guys ya. Cuman ya di sini lumayan lah, bisa mungkin taruh, kalian bisa taruh chest, nggak tahu juga guys. Intinya di sini kita bisa taruh something lah ya. Nah, kita bisa buat taruh begini. And yeah, basically kapal simpelnya begini ya guys ya. Kapal tuh simpelnya kurang lebih begini. Kalian tinggal tambah detail atau semacamnya. Oke, jadi ya tadi gue detail-detailin lagi sedikit lagi jadinya begini guys. Kalian bisa lihat. Kalian sebenarnya juga kalau di atas kalau mau biar lebih kelihatan lebih megah dikit, ini bisa kasih bendera juga guys. Nah, kasih bendera-benderaan gitu kan. Contoh kita merah juga lah ya, biar kelihatan sama. Ini bendera, ingat guys, arahnya ke belakang ya guys, soalnya ditiup guys ya. Ini anginnya arahnya ke sana guys. Eh, enggak dong, anginnya ke sana dong. Salah gua guys. Kok tolol, sabar. Kalau kayak gitu mah kebalik gitu. Nah, bendera. Nah, bendera harusnya arahnya ke sana. Nah, begitu guys ya. Jadi kapal di situ kita kasih bendera dan ya, jadi guys. Kapal ya selesai ya guys ya. Ingat guys, ini gua cuma kasih step-stepnya awal-awalnya gimana cara kalian bisa buat kapal. Nah, di selanjutnya kalian bisa buat dengan kreasi kalian sendiri guys. Jadi jangan diikutin kapal gua, tapi ya kalian tahu gitu. Kapal tuh cara buatnya gimana gitu. Oke. Jadi itu aja guys tutorial untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dan semoga kalian kebantu. And see you guys next time. Bye bye.